Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini gua kedatangan 2 unit mobil nih, mobil stok baru di Mutiara CP Motor ini ya. Jangan lupa like and subscribe serta share channelnya di Menir Mobil Bekas agar channel gua makin mengudara nih guys ya. Oke, baik. Ini gua akan kasih tahu harga cash dan harga kreditnya 2 unit mobil ini. Dan ini Avanza tipe G manual 2008 ya, dimana kalau cash dibanderol dengan harga 88 juta nego ya. Ini 88 juta nego nih mas ini ya, sampai jadi deh pokoknya. Avanza tipe G manual 2008 ini dibanderol dengan cash 88 juta, harga masih nego. Nah, dan kalau untuk kredit ini DP 15, angsuran 2,5 jutaan. Sangat murah nih guys ya. Ini dengan DP 15, angsuran di 2,5 jutaan selama 47 bulan ya. Gimana ini mobilnya nih? Ini belum diapa-apain aja masih ini ya. Ini baru datang banget nih. Kita belum poles, belum apa. Jadi begini apa adanya bentuknya ya guys. Nah, nanti kita lihat dalamnya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Jazz RS Matic 2016 ya. Ini kaula muda nih ya, mobil-mobil kaula muda nih biasanya nih yang buat tongkrongan lebih oke. Dan warnanya merah, eye catching ya. Kalau di jalan sangat mengundang mata untuk melihat nih guys ya. Jazz RS 2016 Matic ini dibanderol dengan harga open price sekitar 205 juta nego sampai jadi ya. Dimana untuk cash ini dibanderol dengan harga 205 juta nego sampai jadi. Nah, tunggu dulu, kopi hidung lah. Biar sore ini kalau ngopi mata nggak berkunang-kunang nih guys ya. Sambil nge-review, sambil ngopi. Ini teman setia nih ya. Bener, ini teman setia nih sama ini nih. Sensor. Ya. Oke, saya balik lagi. Jazz RS 2016 Matic ini bandrol dengan harga 205 juta. Nego sampai jadi dan paket kreditnya. Ini paket kreditnya ini estimasi di 48 juta, angsuran di 5,1 selama 47 bulan. DP-nya masih bisa nego nih ke showroom gua aja nih guys ya. Dengan DP 48 juta masih bisa nego angsuran di 5,1 selama 47 bulan ya. Oke guys, kita intip-intip ke ini. Intip ke ininya. Nih. Oke, ini di kilometer masih kilometer 56.000 ya. Kilometer 56.000 di mana audionya. Nah, ini kilometernya 56.000. Ini audionya. Audionya ini udah touchscreen ya. Udah touchscreen semuanya ya. Jadi kisi-kisinya masih ini model lama ya guys ya. Ini Avanza model lama gen kedua ya. Nah, nanti selebihnya gua akan kasih tahu, lihat dulu Jazz RS nih dalamnya ya. Sama ini juga dalamnya gua akan shoot ya. Oke. Nih, kita recheck dalamnya. Stay tune terus di channelnya Menir Mobil Bekas. Jangan lupa like, subscribe, and share biar channel gua mengudara. Oke guys, check it out. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
Jesus leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Guys, itu tadi 2 unit stok Mutiara CP ya. Kalau lu mau agan-agan nih, mau pesen atau mau kredit, di bisa nih cash and credit, kita bisa di tepatnya di alamat Bursa Oto Palem Semi, Blok A5 nomor 2 nih guys ya. Nanti gua kasih deskripsi nomor gua kalau lu agan-agan mau pesen mobil ini nih cash and credit. Avanza tipe G 2008 dan Jazz RS Matic 2016 ya guys. Oke, tadi gue udah shoot dalamnya ya, interior dan eksterior. Mudah-mudahan bermanfaat bagi agan-agan yang mencari mobil bekas berkualitas ya. Dari sini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kopi hideung heulan. Ajib. Salam otomotif.